Assalamualaikum, jumpa lagi dengan WJ Raharjo Channel. Kali ini saya berada di Kabupaten Trenggalek, tepatnya di Ayam Lodo Pak Yusuf yang sangat legend banget. Usahanya ini dirintis mulai tahun 1987, tepatnya di Jalan Kedung Lurah, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Dan jangan khawatir, nanti map akan saya sertakan pada kolom deskripsi. Saat tiba di lokasi, kami pagi-pagi sekali, sekitar 6:30, saya masuk ke lokasi Ayam Lodo Pak Yusuf. Dan kebetulan masih sepi, maklum, saya sendiri dari luar kota. Dan khusus untuk pelanggan dari luar kota, disediakan toilet yang sangat bersih dan kamar mandi untuk pengunjung. Nah, setelah itu baru kita bisa langsung masuk ke warung. Begitu tiba di lokasi, saya langsung melakukan pemesanan. Kalau ayam tiap hari buka ya? Tiap hari. Iya, tiap hari buka, cuma libur pas lebaran hari pertama. Makasih Mbak ya. Mbak, ini buka jam berapa, Mbak? Buka jam berapa? Bukanya sekitar jam 7:30. Jam 7:30 sampai? Kalau hari biasa jam 7. Jam 7 sampai? Kalau hari biasa itu sampai jam 10 malam, tapi kalau lebaran biasanya sampai. Tapi lebaran biasanya sampai maghrib. Oh, gitu ya. Untuk prosesnya, ayam direbus dengan bumbu rempah sampai empuk, kemudian dipanggang.
dan rasa ayamnya betul-betul gurih dengan tekstur yang sangat empuk. Dan untuk rasa pedasnya bisa didapat dari urap-urap, dan bila kurang pedas maka di dalam kuah tadi juga disediakan lombok untuk menambah rasa pedasnya. Demikian review kuliner ayam lodo Pak Yusuf, masakan khas Trenggalek kali ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe, serta tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan dengan video-video menarik kami selanjutnya. Terima kasih.